Pelaksanaan sholat Idul Adha Pegadut Aboge tidak berbeda dengan umat Islam pada umumnya, yang membedakan hanya dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan satu Muharram, satu Ramadan, satu Syawal, dan 10 Zulhijjah. Dalam kalender Aboge, kurun waktu 8 tahun atau 1 Hindu terdiri atas tahun Alif, Ha, Jim Awal, Za atau J, Dal, Ba atau B, Wawu, dan Jim Akhir. Dalam 1 tahun terdiri 12 bulan dan dalam 1 bulan terdiri atas 29 dan 30 hari. Penganut Aboge menggunakan pasaran berdasarkan perhitungan Jawa yakni Pon, Wage, Kliwon, Manis atau Legi, dan Pahing. Sesuai rumus yang diyakini awal tahun ini jatuh pada bulan Jumadil Awal atau Jumat Pon, yaitu 1 Muharram jatuh pada hari pasaran Jumat Pon, maka bulan Zulhijjah jatuh pada Jipatji, yaitu bulan haji dimulai dari hari keempat dari Jumat, dan pasaran pertama dari Pon yaitu Senin Pon. Sehingga awal bulan Zulhijjah adalah Senin Pon tanggal 10 Juni dan Idul Adha jatuh Rabu Pahing tanggal 19 Juni 2024. Wasis Budi, TVRI Jawa Tengah.